Nah, ini yang penting, bahwa penyelamatan uang negara yang dilakukan di kejaksaan tidak hanya di Pitsus. Jadi tindak pidana khusus juga melakukan penyelamatan uang negara di Datun juga. Jadi bisa teman-teman lihat di sini, ini memang salah satu kegiatannya. Ini ada 113, kemudian ditambah kegiatan-kegiatan lain sehingga totalnya adalah 116 miliar. Tindak pidana khusus selama tahun 2022. Selama tahun 2022 kita telah melakukan penyelidikan ada 3. Kemudian dari 3 penyelidikan itu dan ada yang naik ke penyidikan. Penyidikan itu juga berasal dari penyelidikan di tahun 2021 ya. Ada 21, jadi sehingga total penyidikan kita adalah ada 7. Kemudian kita melakukan penuntutan. Ini yang berarti kita ajukan di persidangan itu ada 20 total. 20 perkara ini juga ada yang berasal dari Kejati Banten. Jadi tidak hanya, dan ada dari Kejagung, jadi tidak hanya dari Kejari Cirebon. Berikutnya, nah kemudian untuk bidang tindak pidana khusus kita telah melakukan penyelamatan uang negara. Totalnya adalah 7 miliar 382 juta sekian, bisa teman-teman lihat angkanya di sini. Jadi di tahap penyidikan kita ada sekitar 6 miliar, kemudian tahap eksekusi ada sekitar 835 juta. Kemudian untuk pemasukan kas negara, denda 100 juta, biaya perkara, dan uang rampasan 401. Nah ini ya tadi di awal teman-teman kalau lihat kita ada penyetoran ke kas negara kan, nah itu juga masuk ke situ. Berikutnya, nah ini juga salah satu upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Waktu teman-teman mungkin lihat ketika kita jalur alun, kita juga ikut serta berperan aktif dalam roadshow KPK. Kemudian kita juga aktif melakukan sosialisasi dan Pitsus juga bekerja sama dengan Intel kemarin yang kita baru saja melakukan FGD. Itu juga salah satu upaya kita untuk pencegahan tindak pidana korupsi. Nah untuk bidang Datun ini banyak banget ternyata dari OPD maupun BUMN dan BUMD ya, apa sih Datun ya, yang meminta pendampingan hukum. Ini berarti tingkat kepercayaan pemerintah, tingkat kepercayaan BUMN, BUMD dan masyarakat kepada kami, kepada Kejari Cilegon khususnya di bidang data juga semakin meningkat. Terbukti dengan adanya permintaan pendampingan hukum sebanyak 102. Ini berarti adanya upaya-upaya kita untuk membantu juga melakukan pencegahan. Jadi pendampingan hukum dilakukan Datun adalah memastikan bahwa semua kegiatan dilakukan sesuai dengan peraturan. Jadi ada berbagai macam kegiatan di sini, ada dari BUMN, BUMD, kemudian dari OPD. Berikutnya, jadi ada kegiatan Datun juga, ada juga perjanjian kerjasama antara Kejari Cilegon dengan subholding KS ya, ya Krakatau Steel yang dilakukan di Kejari Banten. Kemudian ada juga koordinasi dengan Dinsos, TNI dan Polres terkait dampak kenaikan harga BBM. Jadi Datun di sini tidak hanya melakukan pendampingan hukum, tapi melakukan kegiatan lain seperti diskusi atau koordinasi terkait dampak kenaikan harga BBM, kemudian kenaikan inflasi, kemudian ada memastikan bahwa semua OPD melakukan TKDN. Nah, program TKDN ini juga dilakukan oleh Datun. Nah ini yang penting, bahwa penyelamatan uang negara yang dilakukan di kejaksaan tidak hanya di Pitsus. Jadi tindak pidana khusus juga melakukan penyelamatan uang negara di Datun juga. Jadi bisa teman-teman lihat di sini, ini memang salah satu kegiatannya. Ini ada 113, kemudian ditambah kegiatan-kegiatan lain sehingga totalnya adalah 116 miliar. Jadi di kejaksaan tidak hanya penyelamatan keuangan negara tersebut tidak hanya di Pitsus saja tapi juga Datun. Jadi ini kenapa diperlukan sinergi dan kolaborasi di Kejari Cilegon ini. Berikutnya, nah ini tadi bidang pengelolaan barang bukti dan barang rampasan. Di Kejari Cilegon kita ada berbagai macam aplikator program. Yang pertama adalah sambung, itu siap antar barang bukti. Jadi misalnya kita juga melakukan pengiriman atau pengantaran barang bukti di mana si korban atau orang yang mendapat putusan misalnya dikembalikan pada si A, dia tidak bisa datang ke sini, maka kita bisa membantu untuk mengembalikan ke yang bersangkutan. Kemudian kita juga ada program SMART, siap musnah, selalu musnah barang bukti. Jadi kita setiap bulan selalu ada pemusnahan barang bukti. Memang kita yang penting adalah setiap bulan kita melakukan pemusnahan barang bukti untuk apa? Itu untuk menghindari adanya penyelewengan.
yang tidak kita inginkan, penyalahgunaan barang bukti. Yang paling contohnya misalnya narkoba. Di sini teman-teman tahu tadi sudah lihat yang di Bidum ya, kan ada beberapa kasus narkoba yang tentunya ada barang buktinya juga. Nah, untuk menghindari adanya penyalahgunaan barang bukti tersebut, maka kita setiap bulan selalu melakukan pemusnahan barang bukti, dan ini saya pastikan setiap bulan. Jadi kalau teman-teman bisa mungkin memperhatikan di Instagram kita ya, di medsos kita, setiap bulan selalu kita posting mengenai pemusnahan barang bukti, dan selalu kita lakukan dengan ada saksi yang terkait. Jadi misalnya kita memusnahkan narkoba, ada saksi dari polisi dan BNN, begitu pula sebaliknya. Jadi selalu ada saksi dari polisi minimal. Dan ini yang terakhir yang agak besar adalah kita lakukan di pemusnahan barang bukti ini, kita gabung itu di sekitar bulan November ya, sekitar bulan Oktober atau November gitu, kita mengundang Forkopimda juga, termasuk ada KPM, Kepala Ketua Pengadilan Serang, Pengadilan Negeri Serang dan sebagainya. Jadi ini kita memastikan bahwa kita menghindari atau meminimalisir resiko terjadi penyalahgunaan tersebut. Kemudian ini yang kita melakukan eksekusi barang bukti, ini juga kita langsung sesegera mungkin setelah salinan petikan putusan. Kalau tadi saya bilang eksekusi itu sesegera mungkin, itu kan eksekusi kepada badannya. Kemudian misalnya pidana penjara berapa bulan misalnya. Nah, kita juga melakukan eksekusi untuk barang buktinya. Ini juga untuk menghindari tadi ada penyalahgunaan. Dan tentunya sebagai korban kan nggak mau nih, masa barang buktinya makin lama nih nggak dikembaliin. Nah, jadi kita langsung melakukan eksekusi. Berikutnya. Nah, ini juga lelang, kayak lelang yang tadi teman-teman lihat video di akhir, itu kan lelang barang rampasan. Jadi kalau ada putusan pengadilan misalnya barang ini dirampas untuk negara, nah itu kan kita lelang. Nah, dari hasil-hasil pelelangan selama tahun 2022 ini kita berhasil menyetorkan 250.604.000. Ini terdiri dari berbagai macam barang rampasan. Ada mobil, motor, handphone ya, dan lain sebagainya. Jadi itu kita lelang bekerjasama dengan KPKNL Serang, dan jangan khawatir itu lelangnya online. Jadi semua orang bisa mencoba masuk dan mengikut serta. Jadi kita juga tidak tahu siapa yang ikut dan siapa pemenang ya, karena benar-benar bisa teman-teman lihat di sini, ini memang benar-benar online. Kita hanya tahu hasilnya seperti apa. Itu berikutnya dari saya. Baik, ini tadi video yang teman-teman sudah lihat. Jadi intinya dari baik, jadi ini sebenarnya yang ingin kita sampaikan kepada teman-teman sekalian, bahwa ini adalah kaleidoskop tahun 2022 dari Kejari Cilegon. Ini yang telah kami lakukan, kinerja kami selama tahun 2022 sebagai pelaksana tugas dan fungsi kita, fungsi kami di Kejaksaan Negeri Cilegon dari berbagai bidang yang ada di Kejaksaan Negeri Cilegon. Dan kami tentunya selalu berharap dukungan dari teman-teman semua, dari masyarakat juga, supaya kita dapat melaksanakan kinerja kami menjadi lebih baik lagi. Mungkin itu dulu dari saya serahkan ke Kak Sinta. Silakan Pak Kasih.